Saya Awan Sundawan, ditugaskan Bupati Bogor pada tanggal 12 Agustus 2020 menjadi lurah Kelurahan Tengah. Terhadap warga masyarakat Kelurahan Tengah, di mana mereka membangun satu kekuatan dengan bahasa saya, yaitu guyub warga Kelurahan Tengah yang luar biasa hebat dengan program-programnya yang luar biasa, tidak terlepas dari program Bupati dengan pancakarsanya. Mereka bergerak, MUI, LPM, Pokmas, Ketua Pemuda, Ketua PKK, dan yang tidak terkalahkan, yaitu SIBAT. SIBAT, satu organisasi yang dibentuk oleh Camat Cibinong, dan di kecamatan yang lain tidak ada. Salah satu SIBAT yang ada di Kelurahan Tengah, bergerak yang luar biasa, didampingi oleh Babinsa, Babinmas, dan Bidan Desa, itu yang langsung mensosialisasikan, bahkan menangani secara langsung permasalahan COVID-19. Saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang senantiasa mendukung, mendorong program daripada Tengah. Untuk Tengah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini yang luar biasa. Terima kasih saya kepada Camat Cibinong atas keberhasilan beliau. Beliau sekarang dilantik, pada hari ini dilantik menjadi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor. Selamat untuk Camat Cibinong, sekaligus selamat datang di Kelurahan Tengah. Dan saya selaku Lurah Tengah sangat mendukung apa yang menjadi program daripada organisasi sayap kelurahan. Ini yang luar biasa, yang mungkin jarang terjadi di kelurahan lain. Jadi sekarang terbalik, malahan lurah sebagai pendorong, pendukung, sekaligus penjembatan harapan masyarakat untuk maju dan memfasilitasi keinginan masyarakat dengan pemerintah kabupaten. Ini yang luar biasa, ini luar biasa. Jadi keinginan untuk maju, bergerak dalam bidang melaksanakan pancakarsa Ibu Bupati yang luar biasa. Bahkan pancakarsa yang program Ibu Bupati telah dilaksanakan di Tengah langsung oleh para kiai dan para ustadz. Ini yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan Tengah bisa menjadi kelurahan terbaik di 19 kelurahan Kabupaten Bogor. Terima kasih Camat Cibinong, terima kasih Bupati dan para kepala dinas yang ada di wilayah Kelurahan Tengah, mendukung, sangat mendukung program dari masyarakat melalui Lurah Tengah. Seperti kita bisa dengar secara langsung bagaimana statement dan harapan daripada organisasi sayap kelurahan, baik LPM, MUI, Ketua Pemuda, PKK, SIBAT, dan yang lainnya. Ini, dan terima kasih saya tidak lupa saya ucapkan kepada ormas yang ada di wilayah Kelurahan Tengah yang begitu bersatu, tidak pernah membedakan warna seragam, tapi mereka ikut menjaga ketentraman, keamanan, ketenangan di Kelurahan Tengah. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan.